Nah, dapat ya. Waduh, out langsung ya. Kan lah, kabur lagi, guys. Ada nerf-nerf lagi, guys, ya. Anjay. Yo, what's up, guys? Welcome back to my channel, Super Gaming. Oke, guys, ada kabar buruk sih ya, guys, ya. Untuk para user cleric, ya. Anjay, enggak cleric doang sih, semua ya. Ya, dari godlike dari harganya 2 juta jadi tiba-tiba turun jadi 400.000. Setan-setan aja. But itu PvE ya. Karena gua sekarang udah enggak PvE lagi. Bye-bye PvE. Tapi di PvP juga ada turut berduka cita lah ya. Untuk nerf kali ini gila. Parah bet dah menurut gua ya. So, tapi gua mah bukan player karbitan ya, mau di nerf ke, mau di revamp ke, tetap crusader ya, guys, ya. Anjay, tetap I love my cleric, anjay. Oke, langsung kita baca aja ya, guys, ya. Oke, yang pertama itu dari cleric, ya. Toughness epic mengurangi damage yang diterima berkurang dari 5% menjadi 1%. Buset dah, jadi PvE doang ya. Di PvP juga ya, buset. Jadi cleric bisa dibilang sekarang jadi empuk ya, guys, ya. Empuk bedah, empuk banget ya. Kenapa? Dari soalnya dari cleric itu yang bikin tebel itu adalah si toughness ya. Toughness ini ya. Dari 5% menjadi 1%. Bayangin aja ya. Dari 100.000, ibaratnya dari 100.000 dari 100.000 cuman 1.000 aja ya, yang dulunya 5.000 jadi 1.000. What the fuck, man. Oke, okay, next paladin the good within ya, durasi 15 detik jadi 11 detik. Why? Tapi nggak apa-apa sih ya, menurut gua ya, jadi 11 detik aja, guys, ya. Walaupun level 3 ya, tetap 11 detik. Oke, okay, selanjutnya Divine Judgment. Ya, saat hit tidak lagi mementarkan lawan. Oke, okay, that's oke. Okay. Kemarin kan itu yang mementarkan lawan itu ya kayak gini kan dia, kayak Sok of Relic. Ya, itu nggak berfungsi lagi, guys, ya. Maksudnya mementarkan itu ya bikin jatuh lawan gitu. Tapi nggak tahu dah nih, sesuai dengan deskripsi di sini ya, guys, ya. Oke, okay, provoke. Skill dihilangkan. Wow. Why? Terus gunanya paladin apa dong? Kalau dihilangkan ya. Tapi kita baca lanjut dulu ya. Oke, okay, shield charge cooldown meningkat. Why? Dari 12 detik jadi 20 detik. Wah, susah. Susah ngayam ini, guys, ya. Susah ngayam udah ya. Susah ngayam, maksudnya biar kabur-kabur itu enak ya. Dulunya 12 detik, sekarang jadi 20 detik. Oke, okay, bye-bye shield charge ya. Tapi nggak apa-apa ya, kalian harus bisa memanfaatkan nerf kali ini ya. Karena yang di nerf itu semua crusader. Hammer hand cooldown jadi 60 detik. Jadi mau nggak mau kalian harus bisa memanfaatkan yang namanya itu skill kuning itu ya. Tahu kan skill kuning yang maksud gua kan, ya, yang hammer hand sama mighty blow ya. Oke, okay, sign. Ah, udahlah, itulah, gue jarang pakai sign sama inquis ya. Tapi yang ini di up banget sih, arch heretic ya. Oke, nanti gue bakal mainin sih juga ya. Oke, oke, tapi gue masih nyari build-nya dulu ya, sabar, anjay. Oke, kayaknya kita langsung masuk ke dalam gamenya ya, crusader sih ini ya. Oke, ya guys, gue udah masuk di dalam gamenya ya, kita langsung masuk aja dah. Kita ikut room easy semua. Wow, males ah, lama nunggu ya. Kayaknya gua mau bikin room aja deh kayaknya ya. Free ya, kita tes ya, kita tunggu ya, kita tunggu orang masuk ya. Free, ayo ayo ayo, ayo. Di room 94 ya. Oke, kita udah dapat musuhnya, Lunaric Knight. Langsung kita gas, jadi kasih kendor ya, guys, ya. Anjay. Sebelumnya jangan lupa di share, like, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Iya, sini maju loh.
Oh. Hai. Tuh, makan tuh ya. Kaget enggak lo? Wow, super trap ya. Gua juga bisa super trap ya. Hah. Hai. Anjay. Hai lagi ya. Hai. Kaget enggak lo? Waduh. Tuh, makan ya. Nah, dapat ya. Waduh, out langsung ya. Gara-gara build baru. Build baru, updatean terbaru. Anjay. Yah, musuhnya kabur. Udah, kita cari lagi ya. Ini random match ya, guys ya. Padahal ini si Wanda, si Levin ya banyak request gue sih, by one sama dia. Ya mungkin next next video ya. Yang jelas ini gua, ini dulu gue upload nanti. Kita tunggu lagi ya. Oke, udah dapat musuh ya. Spirit Dancer. Eop. Eop. Yok. Elemental. Aduh, harusnya udah bisa shield charge biasanya ya. Tapi ya, gua mah. Anjay, gak kena. Aduh. Wih. Kan sakit banget kan guys, gara-gara tokenes ini guys. Ah. Sakit banget dah. Ah, kalah dah guys. Nah combo, kalau pintar dia combo kayaknya kalah sih. Kalau lepas-lepas kombonya gue pastikan bisa menang. Oke, dapat ya. Tuh. Ah. Oke. Aduh, nggak kena lagi. Nah, ah. Kalah dah guys, anjay. Bisa-bisanya cancel. Ya bisa dibilang sekarang Crusader, gak Crusader aja sih ya, semua, semua cleric ya, di nerf dari 5% jadi 1% ya, physical defense dan magic defense. Duh, sedih banget sih. Ya mau gimana lagi ya. Nah,
Nah, dapat ya. Anjay. Kita kaget dulu ya. Aduh. Aduh, nggak keluar lagi ini. Ah, shit lah. Untung kena. Kagak keluar juga masih. Ayo, skill kuning gua. Ah, keluar dah. Tapi dia kabur. Balas dendam nih, subur nih. Jangan kasih gerak ya. Jangan kasih gerak ya. Kanlah kabur lagi guys. Gara-gara apa? Gara-gara updatean terbaru ya, build baru ya, sama skill-skill baru ya. Tapi di nerd gila brengsek. Oke guys, kayaknya sekian dulu nih testing ya. Build baru ya. Nanti buildnya bakal gua share sih ya. Aduh, lunar kenaik lagi masuk ya. Kayaknya gua udah dulu nih. Ya mungkin next video gua bakal bahas Guardian ya. Jadi terima kasih nih udah subscribe channel gue ya, dan setia nontonin gue terus ya. Dan gue berharapnya sih, walaupun game apapun yang gue mainkan, kalian tetap channel gue ya, tetap nongkrongin channel gue ya, karena gue update-nya setiap hari guys ya. Selama gue gak sibuk, gue pasti update setiap hari. Oke? Tapi nanti tenang aja, build-nya bakal gue upload kok ya, untuk build Crusader gue yang ini ya. Tapi ini build gila sih ya. Kalau untuk PvE kayaknya enggak, gue enggak recommended ini buat kalian deh. Ini buat PvP doang ya. Oke, kayaknya sekian dulu nih video gue. And thanks for watching and see you my next video. Bye bye.